kita mulai ya. Ini Juang Pisang mulai nih jualan nih. Ini nomor satu rumbai ayam seperti biasa. Harganya 265.000 ini di luar ongkir ya, harga di luar ongkir. Speknya bisa tebas, bisa sembelih nih ya. Ini tebel ini. Tebel tapi nggak flat tuh. Bisa tebas, bisa sembelih. Nanti kalau ketajamannya sudah berkurang, cara asah ada, kunjungi aja channel YouTube Juang Pisau. Tuh videonya ada, sudah saya bagi-bagikan ya itu. Banyak cara-cara ngasahnya. Mau pakai sharpening stick ya, mau pakai amplas, mau pakai asahan, silahkan semuanya. Atau pakai gerinda duduk juga bisa. Itu saya praktekkan semua ada. Tinggal kitanya mau apa tidak mencobanya. Karena setajam apapun pisau, suatu saat kalau kita gunakan akan pasti akan tumpul juga ya. Panjang bilahnya 29 cm ya. Terlebar 3,5, tebal pangkalnya 9 mili menipis ke ujung. Speknya bisa tebas, bisa sembelih, bisa berburu ke hutan ini. Bisa ya. Dipen 2 titik. Harganya 265.000 ya di luar ongkir, harga seller. Murah meriah dari Juang Pisau nih. Tajamannya slash plastik ya. Silakan yang minat nomor 1 ya. Ini nomor 1. Yang minat bisa langsung WA aja ya. Setelah saya posting di grup ini langsung WA aja ke saya. Siapa yang duluan aja ya. Siapa yang duluan, nanti kalau yang belum kebagian kita buatkan lagi lah nanti. Tetap kita buatkan. Mudah-mudahan Juang Pisau tetap, terutama saya tetap sehat gitu nanti. Kita buatkan terus ya. Ini nomor 1. Ini yang nomor 2 ya, kita lanjut nih. Penampakannya seperti ini, harganya 265.000 di luar ongkir. Kayunya hitam ini, mantap, tebal ini. Depend ya, speknya tebas, bisa sembelih juga. Nih, depend 2. Ini penampakannya. Panjang bilah 30 cm. Terlebar 3,7. Tebal pangkalnya 8 mili menipis ke ujung ini. Nih, lihat ya. Harganya 265.000 di luar ongkir. Tajam, bisa ini untuk sembelih ya. Bisa juga. Silakan ya, nomor 2. Lanjut ya, ini yang nomor 3 nih. Nomor 3, ini pati murah, mantap, tebal ini. Kayunya hitam. Nih. Panjang bilahnya 36 cm. Tertebalnya ini 9 mili nih, mantap ini. Ini harganya kita kasih 290.000 ya. Yang ini. Depend 2 titik. Kayunya hitam. Ini hitam kecoklatan ini. Tebel ini mantap nih. Speknya bisa tebas, bisa sembelih ya. Depend 2 titik. Harganya 290.000 yang ini. Ya. Nomor 3 ini. Silakan. Mantap ini. Buat bambu ini, kayu-kayu bisa juga ini untuk berburu, sembelih hewan juga bisa. Tajamnya slash plastik. Nomor 3 ini. Ini yang nomor 2 ya, kita lanjut nih. Penampakannya seperti ini, harganya 265.000 di luar ongkir. Kayunya hitam ini, mantap. Tebal ini, depend ya, speknya tebas, bisa sembelih juga. Nih,
pen 2. Ini penampakannya. Panjang bila 30 cm, terlebar 3,7, tebal pangkalnya 8 mili menipis ke ujung ini. Nih, lihat ya. Harganya 265.000 di luar ongkir. Tajam, bisa ini untuk sembelih ya. Bisa juga. Silakan ya, nomor 2. Lanjut ya, ini yang nomor 3 nih. Nomor 3, ini pati murah, mantap, tebal ini. Kayunya hitam. Nih. Panjang bilahnya 36 cm. Tertebalnya ini 9 mili nih, mantap ini. Ini harganya kita kasih 290.000 ya. Yang ini. Di pen 2 titik, kayunya hitam. Ini hitam kecoklatan ini. Tebal ini mantap nih. Speknya bisa tebas, bisa sembelih ya. Di pen 2 titik. Harganya 290.000 yang ini. Ya. Nomor 3 ini. Silakan. Mantap ini. Buat bambu ini, kayu-kayu bisa juga ini untuk berburu, sembelih hewan juga bisa. Tajamnya seles plastik. Nomor 3 ini. Ini yang nomor 4 ya. Harganya ini 300.000 ini. Nomor 4, speknya sembelih. Ya. Lebar dan panjang ini. Mantap ini untuk sistem dorong. Bisa juga ini untuk tebas-tebas ringan, bisa ini. Ke hutan, berburu, bisa. Dan speknya sembelih ya. Panjang bilahnya 38 cm. Bagian terlebar 4,3 ini. Tertebal pangkalnya 5 mili nih. Ini speknya sembelih, enak ini. Tuh. Ya, spek sembelih. 300.000, bahan baja per ya. Tajaman stainless plastik. Ya, itu slice-nya. Nomor 4 nih, 300.000. Spek sembelih ya.